Wajah Sultan CP cuy 100.000 loh. Halo guys, kembali lagi di channel Kuroikom. Kali ini gue bakal kasih lihat ke kalian tentang bocoran kedepannya tentang Call of Duty Mobile. Nah, jadi sekarang gue udah dapetin akun test server dan ini dikasih sama Garena. Nanti kalau seandainya Garena bolehin gue buat ngasih akun ini ke kalian, bukan akun tapi APK ini ke kalian, nanti bakal gue kasih di deskripsi di bawah. Tapi kalau seandainya Garena nggak bolehin, ya gue nggak bakal ngasih APK-nya. Nah, di sini untuk yang APK di gue ini, yang test server, di sini premium pass-nya udah season 2, cuman di sini reward-nya masih reward season 1, cuy. Jadi di sini belum di-update. Jadi belum ada bocoran untuk yang premium pass. Untuk di shop kayaknya juga nggak ada yang baru, karakternya juga sama aja. Tapi di sini yang paling penting adalah tentang mode baru, yaitu mode zombie. Dan juga di sini background-nya udah background ini cuy, udah musim dingin. Kalau yang di Indonesia belum musim dingin kan, masih Halloween ya kalau nggak salah. Nah, di sini udah musim dingin. Nah, kemudian di sini juga ada di pengaturan, sekarang udah ada support controller cuy. Nah, ini gue sempat post dulu di Instagram gue. Jadi sebenarnya untuk support controller ini udah ada dari dulu, cuman untuk yang versi global dan juga versi Indonesia itu dihapus karena kayaknya ada beberapa bug atau ada isu gitulah. Jadi kemarin itu dihapus dan kayaknya nanti bakal diupdate lagi. Jadi buat kalian yang mau pakai controller ini bisa, tapi gue belum tahu nih cara settingnya gimana. Di sini ada multiplayer Android, Battle Royale Android, multiplayer iOS tuh. Jadi di iOS juga bisa ya. Cuman ini kontrolernya pakai apa ya? Nah, di sini juga sensitifnya bisa diatur juga tuh. Bentar nih videonya gue potong dulu. Jadi buat kalian yang mau top up Mobile Legend, PUBG, AoV, Free Fire, Auto Chess, Ragnarok Mobile, Speed Drifter, kalian bisa langsung ke Instagramnya ikamil1shop karena ini harganya murah banget dan sudah terpercaya. Untuk informasi harga lebih lanjut, kalian bisa langsung ke Instagramnya ikamil1shop dan sering giveaway juga loh. Oh ya, di sini gue dapat email nih. Kita lihat compensation, kita terima aja. Level up. Wow, langsung 150 anjay. Wah, lumayan sih. Ya begini harusnya test server ya, kita benar-benar dikasih semuanya. Beda sama test server sebelah, cuy. Aduh, rewardnya banyak banget, cuy. Kita nggak dapat karakter kah? Naikin level nggak dapat karakter ya? Gue di server Indonesia baru level berapa ya? 60-an kayaknya. Oh, dikasih CP 100.000 anjay. Gila. Wajah Sultan CP cuy 100.000 loh. Premium pass bisa dibeli sih ini. Oke, kita coba cek store. Yang pasti beli karakter dulu. Ini the best karakter sih. Keren maksudnya, bukan the best tapi keren. Anjas. Nah, sebelum kita mulai, di sini bakal gue kasih lihat dulu tentang tutorialnya. Di sini kita kalau seandainya nge-kill zombie itu kita bisa dapat poin atau gold cuy. Nah, gold atau poin ini nanti bisa kita gunakan untuk gacha, terus juga buat beli senjata dan juga buat buka pintu cuy. Tapi ini berlaku di dalam game ya, bukan beli senjata yang di store atau di luar, tapi ini di dalam gamenya. Selanjutnya untuk senjata, nah ini dia nih. Jadi nanti ada di dinding itu kita bisa beli senjata, terus juga ada yang namanya gacha wonder weapon yang nanti bakal dapat senjata bagus cuy. Jadi gacha gitu. Nah, kemudian juga di sini ada enhancement. Jadi nanti kita bisa beli buff, terus juga coin dispenser. Coin dispenser ini kita juga bakal dapat skill khusus nantinya. Kemudian juga ada perkola, ini kayaknya buat ngeheal segala macamnya. Oke, kita langsung start aja ya. Nah, ini dia nih. Tadi gua udah coba setting untuk tampilannya nih, apa layoutnya. Nah, ini dia yang gua kasih tahu tadi. Jadi di sini senjatanya dibeli, cuy. Nah gitu, belinya di dinding aja. Oke. Udah mulai ya ini. Nah, di sebelah atas kalian bisa lihat tuh ada zombie left. Nah, itu zombinya totalnya gua nggak tahu sih berapa, tapi di situ dikasih tahu total sisanya berapa. Oke. Dan kemudian di sebelah atas ini kalian bisa lihat ada angka 1, itu adalah wave zombinya. Gua nggak tahu sih sampai berapa, tapi seingat gua yang gua match sebelumnya itu totalnya ada 8 coy. 8 wave. Oke, kayaknya nggak apa-apa nih kita buka pintu ya. 700 sih belum cukup. Siapa sih yang udah cukup? Jadi kita harus buka pintu kayak gini nih. Nah, jadi nanti di bawahnya bakal ada gacha. Jadi rekomendasi banget buat buka pintu. Kita coba deh gacha ya. Gold gua cuma sisa 300 cuy. Ya, gachanya 800.
Nah, kalau yang ini buat dapetin buff. Kita coba beli buff deh. Damage 10%. Oke, kita dapat buff. Pada di mana sih? Ini kita baru wave berapa ya? Wave 3 ya. Totalnya ada 8 wave. Ini masih belum susah sih. Nah, di sini bisa beli weapon lagi nih. Ini apa nih? HG40. Gue juga kurang tahu sih bagusan gacha dulu apa beli buff ya, tapi kayaknya beli buff ya. Soalnya lebih pasti gitu daripada gacha anjay ini. Kita beli buff, itu mempercepat reload, 6% damage. Oke. Movement speed, nambahin HP. Kita cuman bisa punya 3 buff cuy. Jadi mungkin nanti bakal gue cari tahu lagi. Wih, gue baru tahu loh kalau ada anjing. Wasu. Sialan woi. Asu, banyak banget. Ini wave berapa sih? Wave 5 ya? Astaga. Untuk enakan gini sih ya. Mampus lu anjing. Sumpah ini zombinya kaku banget ya. Oh iya, kita belum beli granat coy. Granat ada di sini nih. Oke. Zombinya masih ada 18 lagi loh, banyak banget coy. Granat gimana ya? Oh, ternyata granatnya diisi ulang cuy. Jadi rekomendasi banget berarti buat beli granat. Tuh, granatnya ada lagi. Kita pakai dia bakal ngisi ulang otomatis. Ini kita juga bisa dapat skill nih dari sini, waiting for coin. Kita dapat skill apa nih? Attract all zombie for 10 second. Ini kayaknya buat memaksa zombie buat nyerang kita kayaknya ya, buat nge-save temen. Ini skillnya bisa kalian lihat di sebelah kiri bawah. Nah, itu skillnya bisa dipencet nanti. Tadi gue juga dapat ada yang namanya sleepwalking. Wasu. Biar kenceng larinya, lepas dulu cuy senjatanya. Asu. Anjir, rame banget cok. Max ammo. Sisa satu lah. Kita wave 8 coy akhirnya. Aduh, sebelum wave 8 beli buff dulu dong. Buff di mana? Wih, ini butuh bantuan ya. Save. Buff cuy. Reload speed. Oh iya, buffnya ini bisa di-upgrade juga nih. Upgrade. Woi, hey. Anjay, gue kira. Astaga, gue mati. Mati masih bisa nembak ya, gue lupa. Woi, bantu dong, woi. Bantu dong, cuy. Ask for help, woi. Iya, mati. Wait to revive. Kita bakal bangun lagi kok. Itu apa tadi? Rebuild. Oh, ternyata kita bisa ini cuy, nutup jendelanya. Gue baru tahu aja. Oh, gitu tuh. Nah, ini dia nih yang bosnya. Jadi kayaknya bosnya setelah kita wave ke-8 baru lawan bosnya. Cuma waktu itu gue kalah cuy. Di sini nggak cuma bos doang, di sini juga ada zombie kecilnya. Aduh, kenapa harus nyerang gue duluan coy? Itu ada basoka ya? Coba tes. Asu. Anjay. Revive aja deh.
Ini tuh ada senjata tuh. Ini apa nih? Wow, ini lumayan. Nambah gak sih damage-nya? Nambah ya? Ini lebih banyak kayaknya. Tuh ada. Ada basoka coy. Tapi kalau kita ambil basoka, senjata kita langsung dilepas semua sih. Oh, senjata kita balik lagi toh, mantap lah. Coba cek, di sini kita bisa beli senjata. Oh yeah, mantap dul. Asu. Zombinya muncul lagi loh. Wah shit. Ini apaan ya ungu-ungu? Oh yeah, ditembak coy. Betul. Kayak main game ini loh, game RPG. Wah anjir. Gede tuh damage-nya. Dikit lagi coy. Yeah. Oh, menang. Gua sama sekali enggak ngerti. Soalnya tadi pas di awal-awal damage gue cuma 10, tapi kayaknya setelah kita ngancurin yang warna ungu tadi damage-nya jadi 100-an. Nah, di sini ada. Jadi setelah kita main kita dapat kayak fragment gitu. Nah, ini nih. Gue enggak tahu sih dikumpulin berapa ya fragmentnya. Coba kita cek nanti. Oh, ternyata 20, ada yang 40, ada yang 30. Nanti dikumpulin bakal dapat senjatanya sih harusnya ya, pasti sih. Tapi lumayan sih ini senjatanya yang warna biru. Oh iya, tadi gue juga lupa ngasih tahu. Kalau seandainya kalian pakai senjata yang warna ungu, itu damage-nya lebih tinggi cuy ke zombinya. Nah, di sini nih. Untuk senjata yang hijau itu damage-nya 10% ke zombie, untuk yang warna biru 20% ke zombie, dan yang warna ungu 30% ke zombie. Jadi kalau bisa kalian pakai senjata yang warna ungu. Nah, karena kebetulan di sini nggak ada yang warna ungu, beli dulu di shop sih. Mana ya, kalau nggak salah ada sih warna ungu satu. Nah, ini dia nih, M4 LMG. Oke, kira-kira kayak gitu tentang bocoran update COD Mobile kedepannya. Gue nggak tahu sih update-nya kapan, tapi gue sempet baca berita yang katanya mode zombie ini bakal hadir segera. Oke, sampai jumpa di video berikutnya.